Pemirsa, terima kasih PN masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Beberapa daerah di Kalimantan Selatan mulai memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 mulai 26 Juli sampai 8 Agustus 2021. Sehingga ada beberapa aturan yang harus lebih diperhatikan warga agar peningkatan pembatasan kegiatan masyarakat membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Pemirsa, berikut kabar yang selengkapnya. Beberapa daerah di Kalimantan Selatan mulai memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 mulai 26 Juli sampai 8 Agustus 2021. Sehingga ada beberapa aturan yang harus lebih diperhatikan warga agar peningkatan pembatasan kegiatan masyarakat membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. PJ Gubernur Kalimantan Selatan Sapri Jajet Awaitakuni di sela-sela menyambut kedatangan liquid oksigen di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Banjarmasin malam Senin 25 Juli 2021 berharap seberatan indikator wan tindakan di PPKM level 4 agar dilakukan dengan baik. Sapri Jajet A meminta agar aktivitas bisa ditahan selawas 2 minggu ini. Bila nantinya bisa berjalan dengan baik, maka orang yang positif mengalami penurunan, angka kematian turun, angka hunian rumah sakit turun, selanjutnya akan dirilis ulang kembali pemberlakuan PPKM level ini diperpanjang atau dihentikan. Namun jika warganya kada disiplin dalam penerapan aturan di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, kada menutup kemungkinan pemberlakuan akan mengalami perpanjangan. Tidak disiplin, bisa jadi perpanjangan. Oleh karena saya harapkan 2 minggu ini betul-betul dijalankan dengan penuh disiplin. Sapri Jajet A menambahkan, beberapa rumah sakit rata-rata menampung sebanyak 75%. Pemerintah provinsi siap menambah tempat tidur di beberapa rumah sakit di Banua ini, termasuk akan memasang tenda bila nantinya sangat diperlukan. Sapri Jajet A menegaskan, wadah isolasi dengan kapasitas 2.000 orang pun telah dipersiapkan. Termasuk saya sudah pasang tenda juga di depan rumah sakit kalau-kalau harus perawatan tenda. Tempat isolasi juga sudah saya sediakan 3 tempat dengan kapasitas 2.000. Berharap itu tidak diisi kalau semua menjalankan dengan disiplin. Ya, PPKM level 4 ini mudah-mudahan indikator merah ini segera turun dalam 2 minggu ya. Lalu kemudian kita bisa rilis, bisa pelonggaran-pelonggaran andai kata indikatornya dengan baik. Oleh karena itu masyarakat diminta untuk berpartisipasi penuh ya, sambil pemerintah membagikan bantuan sosial ke rumah-rumah, sementara stay at home dulu, biarkan yang sektor-sektor kritikal ini bekerja dengan baik. Sapri Jajet A berharap warga di benua ini bisa lebih disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, guna mematuhi aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 ini.